Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabikun, hari, hari ini mata kuliah hasil hutan bukan kayu akan mengulas tentang lebah madu. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah lebah madu ini ke mahasiswa dapat memahami menjelaskan batang hasil, hutan, hasil hutan bukan hasil bukan bukan kayu lebah madu nah jadi mahasiswa sebelumnya juga perlu tahu bahwa lebah madu itu dari zaman dulunya ya ternyata sudah ada di dalam Al-Quran nah, sudah dijelaskan tuh manusia sudah diberitahu nih kerja zaman nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan melalui wahyu. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Nah. Coba kita baca Dan Tuhanmu wahai Muhammad telah memberi Wahyu kepada lebah supaya menjadikan gunung-gunung dan pepohonan sebagai rumah atau sarang dan apa-apa yang dapat dijadikan sebagai sarang. Nah, kemudian dikatakan makanlah dari buah-buahan, berjalanlah di jalan Wahyu dengan bebas. Nah, kemudian akan keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya, maksudnya madunya nah, bermacam-macam warna madunya di dalamnya ada obat-obatan, nah madu itu juga termasuk di dalamnya ada obat-obatan bagi manusia nah, bagi manusia kan, sesungguhnya di dalam demikian itu menjadi ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpikir nah tang lebah madu telah disampaikan, Allah melalui Rasulnya. Sekarang kita belajar nah, mengenal lebah madu seperti. Itu. Coba kita lihat ini, yang di pohon-pohon kan? Coba lihat ini, benar. Ada juga yang di batu-batu, bukit-bukit ada. Nah ini kita lihat yang di itu pohonan ini lebah madunya, lebah madunya, macam-macam oh, lebah madu itu. Nah, kita lihat ini yang ukuran besar ya. Nah, di dalam koloni lebah madu itu coba kita lihat ada pekerja ada uh, pejantannya ada ratunya ini masing-masing punya tugas pokok fungsi yang ada mereka jadi masing-masing punya fungsi ada organisasi. Nah, walaupun binatang kecil dia udah punya organisasi kerja kan sama dengan manusia kan coba binatang kecil segini aja udah punya organisasi. Coba kita lihat. Mari kita lihat morfologi lebah madu. Nah seperti ini, binatang yang kecil morfologinya ini seperti ini. Nah ini ukurannya variasi tergantung spesiesnya. Nah, tapi secara umum seperti ini bentuknya kita lihat klasifikasi lebah madu. Ya, klasifikasi lebah madu yang termasuk jenis yang besar lebahnya yang tergolong dalam genus Apis nih, kan ya, macam-macam. Serena dorsata yang terkenal kan ini, Serena dorsata Nah, ini. Ini madu yang besar dan madu yang entuk atau menyengat. Nah, ini. Tup ini. Yang madunya manis nah, dari genus apis ya contohnya seperti ini kita lihat ada bunga-bunganya ini mereka mencari nektar ya nah, model-model apis serena serena seperti kita lihat ini aktivitas mereka tinggi mencari madu dari bunga ke bunga nah. Kita lihat, nah habis dorsata ini yang panas. Nah, orang diserang ini bisa mati. Kita lihat, Lebih banyak seperti ini. Kan? Kita lihat seperti itu. Nah, ini jenis apis florea. Kita lihat seperti ini. Nah, ya apa coba macam macem Nah, ini habis cinta nah, variasi macam. Nah, habis Korsev Nikova, Merkov, nah, habis Korsev Nikovi, nah, kayak nama-nama orang-orang Rusia Nah, tapi ada juga, coba kita lihat, madu yang rasanya mani, campuran, manis, ada asam dan lain-lain itu campur-campur. Nah, namanya madu trigona. Kalau tadi kan madu yang manis dan ukurannya besar. Kalau ini ukurannya kecil. Ada orang bilang itu pelulut. Ada bilang juga lanceng. Nah, ini ini madu ini lebih mahal daripada madu yang manis tadi jenis-jenis apis. Lalu ini madu trigona dia tidak ngetup atau nyengat. Jadi untuk kegiatan wisata, madu ini sangat familiar. Dan manfaatnya juga lebih banyak. Orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Arab ini lebih suka madu trigona ini. Walaupun spesi atau individunya lebih kecil, tapi aktivitasnya juga tinggi. Luar biasa setiap hari mencari nektar terbang dari kalau ukurannya itu manusia itu dari sini metro bola balik tiap hari itu nyari uh, nektar untuk menjadikan madu. Nah, untuk siapa lebah madu uh, madunya itu untuk manusia. Nah, kita lihat jenis-jenis lebah trigona. Ada hampir 500 spesies lebah madu klanceng trigona yang tersebar di seluruh dunia, atau luar biasa. 500 spesies bisa dibayangkan banyak benar. Nah, kita ngapalin tujuh spesies saya susah. Nah, yang mudah dikenali trigona Itama Trigona lepisep le le trigona vitalis. Nah, corasika. trigona. Nah, ini bisa dilihat ya variasi ini nanti di lapangan di Desa tapi. Nah, bisa kita lihat bagaimana perilaku mereka. Makannya apa aja? Bagaimana produktivitasnya itu? Nah, bagaimana pemasarannya nah, juga? Untuk trigon ini, ini lengkap, termasuk untuk kegiatan wisata. Nah, dan dihias ya, stupnya itu luar biasa seniman tinggi. Jadi stupnya menggambarkan model-model atap budaya Nusantara. Jadi menarik. Lebah madu kelanceng ini. Nah. Itu ada di Indonesia. Ada juga di tetangga Australia, Afrika, Amerika ada. Ya. Nah, jadi koloni lebah madu itu itu satu koloni bisa banyak lihat lihat ya 60 sampai 70 ribu bayangkan di dalam koloni itu terbagi menjadi satu lebah lebah jantan lebah pekerja ada lebah perawat lebah pencari pencari nektar lebah pengumpul nah ada pembersih juga di dalam di dalam koloni itu dalam sarangnya di sini. Tukang bersihin juga ada. Cleaning service ini. Ada. Itu masing-masing punya kerja. Nah. Itu kita lihat bahwa daur hidup pas lebah manusia seperti ini. Pas telur hanya tiga hari. Pas telur hanya tiga hari. Kita lihat. fase larva enam hari. Fase nah. enam hari. Nah. Selama tiga hari larva tersebut diberi royal jelly yang diproduksi dari kelejar terdapat di kepala perawat. Fase pupa 12 hari. Ada fase-fasenya Nah, dalam 21 hari baru lebah pekerja dewasa akan pas. Nah. Macam-macam cirinya ini. Perbedaan ratu dan lebah pekerja. Saya bisa lihat. Ratu lebah, lebah pekerja ini beda-beda. Tadi -beda. baca. Nah. Jadi madu itu terdiri dari berbagai macam ya produknya ada madu, ada di Poland, ada royal jelly, ada malam. Ada sengatnya adalah lebah dan setor badan ini semua bermanfaat untuk manusia. Ya. Demikian sepintas tentang tebah madu nanti bisa kita uraikan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.